Hai semuanya. Hari ini, kita akan belajar cara memiliki karakter amanah terbaik dalam hidup kita. Amanah, yang artinya dapat dipercaya, adalah tanggung jawab besar yang diberikan Allah SWT kepada kita, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mengembalikan amanah kepada yang berhak dan bertindak dengan adil. Nah, bagaimana cara kita membangun karakter amanah ini dalam keseharian? Pertama, selalu jujur dalam setiap tindakan kita. Ingat, kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Kedua, bertanggung jawab. Tepati semua janji dan kewajiban kita, sekecil apapun itu. Ketiga, bersikap transparan. Jangan sesekali menyembunyikan informasi penting. Sebagai contoh, di tempat kerja, jangan mengambil pujian atas hasil kerja orang lain. Di keluarga, jaga kepercayaan anak-anak dengan selalu mau mendengarkan mereka. Dengan melakukan ketiga hal ini, kita tidak hanya menjalankan perintah Allah, tapi juga membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Yuk, mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan amanah dalam setiap aspek kehidupan kita.